ini. Halo Pak. Sama Ferry kan? Halo Pak. Hah? Pak ini Bapak salah satu yang kena ini juga. Iya. Kena eksekusi korban, juga. Korban. Korban semua. Rumah yang dikosongkan. Rumah yang dikosongkan. Ini alasannya apa sih Pak dikosongkannya Pak? Ya alasannya bagi mereka ini milik mereka kan gitu. Bagi pihak TNI ya. Bagi pihak TNI ini milik mereka. Oke. Nah, ini Bapak sendiri masih aktif di TNI? Oh, enggak. Enggak. Untuk anak-anak, anak. Ini berarti udah anak-anaknya. Nah. Oke, berarti dari ini prosesnya sudah apa namanya? Sudah inkrah pengadilan atau gimana sih, Pak? Kita masih banding. Masih banding. Iya, masih dalam proses hukum. Berarti sebelumnya TNI sudah ini ya, apa namanya, sudah ada surat peringatan sebelumnya? Sebelum hari ini? Surat peringatan untuk mengosongkan tempat? Nah, justru yang kita gugat itu adalah SP yang mereka keluarkan. Dari mulai SP 1, 2, dan 3. Itu yang kita gugat. Okay. Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kemudian hasilnya adalah NO. NO artinya gugatan kita tidak diterima. Namun eksepsi mereka juga tidak diterima, artinya kan masih sama-sama punya hak. Kemudian kita pilihannya dua, satu gugat ulang atau banding, maka yang kita ambil banding. Banding. Nah sekarang dalam proses banding, artinya masih dalam proses hukum dong, proses hukum berjalan. Nah semua kan sepakat dong, semua pihak harus menghormati hukum. Kok betul. Namun kan pihak TNI, AD khususnya Kodam Jaya, ini dia tetap memaksakan kehendaknya untuk melakukan pengosongan paksa secara sepihak tanpa menghormati hukum itu sendiri kan gitu. Oke. Dengan Pak siapa Pak? Saya dengan Bambang. Pak Bambang, harapannya warga apa sih Pak? Harapannya warga ya sederhana aja, hormati aja proses hukum, selesai itu aja. Intinya warga pun kalau misalkan proses hukum sudah inkrah, misalkan disuruh pindah, itu berarti warga siap untuk itu Pak ya? Oh, kalau iya, misalkan secara hukum secara sah? Secara hukum sah, inkrah, dinyatakan adalah memang betul ini milik dari TNI AD Seki Kodam Jaya, ya warga pasti menyadari tanpa harus susah payah dengan pasukan sekian banyak, kita pasti pergi. Namun sebaliknya dong, penjahat. Jika secara hukum, secara inkrah warga memenangkan, maka mereka harus legowo. Iya. Dan kita bukan penjahat. Kalau mereka mau pakai ini, datang kita bicara bersama-sama. Ya begitu kan. Jangan asal begini. Sebab ini kita tinggal di sini dulu, penggantian dari Borobudur, Hotel Borobudur di sini. Oh berarti komplek yang di Hotel Borobudur digusur pindah kemari gitu Pak? Iya dikasih, dan ini untuk kami, tapi nggak dikasih surat dulu. Begitu, Pak Tri waktu jadi Pangdam dan jadi Kasat sudah bilang, ini untuk anak cucu. Dulu, cuma sayangnya nggak ada suratnya itu Pak ya? Terus Pak Umar juga, karena ini pengganti Pak Umar yang juga pertama, Pak Umar dulu yang pindah kemari, Pak Umar. Ini penggantian dari Borobudur sini gitu Pak. Dulu ditanya mau ke uang, mau duit atau mau rumah, semua mau rumah. Begitu, bukan pindah sembarangan kemari. Dan ini bukan pasukan. Ingat, kalau pasukan diusir begitu silakan, tetapi yang saya tahu aturan mainnya itu ada uang ini pindah ya. Itu bukan begini asal begini. Itu loh. Siap. Kita bukan binatang. Ya. Dengan Pak siapa Pak? Maaf. Saya. Iya. Pak Beni. Pak Beni. Oke, Pak Beni. Berarti harapannya Pak Beni sama dengan Pak sama. Bambang. Kita duduk sama-sama lah bicara gimana. Gitu. Gitu, jangan kita main begini. Oke, berarti intinya harapan dari warga ini pihak dari TNI mematuhi proses hukum dulu Pak ya, sampai inkrah. Kalau misalkan dari putusan pengadilan berarti ini hak milik TNI, warga siap untuk pindah gitu Pak ya? Iya, tetapi ada harus ada pembicaraan berduduk sama-sama. Kita bukan binatang. Oke. Manusia. Oke Pak, terima kasih banyak Pak atas wawancaranya hari ini. Oke, guys, demikianlah dari wawancara dengan warga sekitar.
kita dari ini Pak, dari Seven Heaven Channel di YouTube Pak. Nanti lihat aja di YouTube Pak. Ya. Jadi biar apa namanya kita di sini apa namanya biar warga tahu bahwa oh ini loh yang terjadi sebenarnya. Kalau misalkan dari pemberitaan segala macam kan tidak detail nih. Kalau ini kita bisa kasak kusuk deh kalau misalkan secara pribadi kan kita ya, bisa terus kedua kali ambil wartawan jangan diusir-usir. Gitu. Mereka benar-benar mau viewer benar, ya. Jangan diusir. Bilangin jangan gitu. Sekarang udah bebas kok. Ya, jangan orang mau cari berita diusir-usir. Gitu. Jadi ada apa dari situ? Oke deh. Apa takut? Kalau orang benar mah jangan takut-takut. Buka begitu kan. Wartawan masuk apa mau difoto mau apa? Silakan ya Pak ya. Silakan. Nanti juga ketahuan yang mana yang benar. Oke deh. Terima kasih banyak Pak ya. Mari semoga mendapatkan hasil yang memuaskan Pak. Ya terima kasih Pak. Mari. Assalamualaikum. Terima kasih ya. Demikianlah itu wawancara kita dengan warga sekitar yang terkena eksekusi pada hari ini. Oke, kembali lagi di Seven Heaven News. Nanti kita lanjut lagi ya. Bye-bye. Oke guys, demikianlah laporan langsung dari Komplek Kodim Jakarta Selatan. Orang banyak lebih mengenalnya Tanah Kusir. Komplek Kodim Tanah Kusir dekat Pondok Indah. Laporan langsung dari Seven Heaven Channel News hari ini. Oke, thanks for watching. Jangan lupa like, share dan subscribe dan juga pastinya komen, silakan untuk memberi masukan. Demikianlah Seven Heaven News hari ini melaporkan dari Komplek Kodim Tanah Kusir Jakarta Selatan. Sampai jumpa di news selanjutnya. Bye bye.